Semuanya. ANS Luxury Class 48. Nomor satu penuh, ada tidak? Semoga selamat sampai tujuan. Kombinasi terbarunya ANS di sore hari ini sudah meninggalkan Terminal Kota Lintas Morobungo Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama Bang Doncan di YouTube. Di hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 di Terminal Kota Lintas Morobungo Jambi. Seperti biasa teman-teman, kita akan berbagi informasi di seputaran Terminal Kota Lintas Morobungo tentang bus-bus yang masuk dan keluar di Terminal Kota Lintas Morobungo Jambi teman-teman. Hari ini hari ulang tahun kita yang ke-79 teman-teman. Nusantara Baru Indonesia Maju. Ini ada MPM Mutia Putri Mulia sudah keluar meninggalkan Terminal Kota Lintas Morobungo Jambi di siang hari ini dari rantau menuju kampung. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Mutia Putri Mulia. Pukul 11.03. Waktu Indonesia Barat teman-teman. MPM menuju kampung. Di belakangnya ada Gumarang Jaya. Gumarang Jaya yang ini tanpa kuda teman-teman. Biasanya ada kuda di bus-bus Gumarang Jaya, ini tidak ada. Juga teman-teman, bus Gumarang Jaya ini sekarang masih berhenti di Terminal Kota Lintas Morobungo Jambi. Keluar meninggalkan Terminal Kota Lintas Morobungo Jambi teman-teman, dari arah rantau menuju kampung Sumatera Barat. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Semangat juang, semangat merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Gumarang Jaya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Rindu sudah sampai di kampung akan terobat. Nah, di belakangnya ada Tranek teman-teman. Tranek kombinasi yang sungguh keren, warna biru, putih, oranye dan merah. Ada juga kuda gada. Wow, sungguh luar biasa. Berhenti di Terminal Kota Lintas Morobungo Jambi dari arah rantau menuju kampung. Ini Tranek yang pertama ya teman-teman di siang hari ini. Kebetulan hari ini kita siang huntingnya pukul 11.10. Nah, ada Tranek yang masih berhenti di Terminal Kota Lintas Morobungo Jambi ini teman-teman. Kita akan lihat terus, kita akan pantau terus bus-bus yang akan masuk siang hari ini di Terminal Kota Lintas Morobungo Jambi. Ini ada Tranek lagi teman-teman ya. Tranek sudah keluar meninggalkan Terminal Kota Lintas Morobungo Jambi. Sudah keluar menuju kampung halaman. Kampung halaman 8 jam perjalanan sudah sampai di kampung halaman dari Terminal Kota Lintas Morobungo Jambi. Bendera merah putih berkibar di belakang Tranek, lambangkan solidaritasnya terhadap bangsa negara ini, PUTRI yang ke-79. Semoga Indonesia semakin maju. Ada ALS teman-teman. ALS ini adalah bus Sumatera Utara, bus yang paling jauh rutenya teman-teman, dari Sumatera Utara menuju Surabaya dan Jember, ujung Jawa sana teman-teman. Masih berhenti di Terminal Kota Lintas dan sekarang keluar meninggalkan Terminal Kota Lintas Morobungo Jambi menuju Surabaya dan Jember. Semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. ALS antar lintas Sumatera yang pertama di siang. Sahabat Bismania di manapun berada di sore hari ini, Mior yang pertama yang kita jumpai di sore hari ini teman-teman. Nah, ini Miornya teman-teman, masih berada di Terminal Kota Lintas Morobungo Jambi menuju Jakarta teman-teman. Mior yang pertama di sore hari ini teman-teman sudah keluar meninggalkan Terminal Kota Lintas Morobungo Jambi. Hati-hati di jalan Mior.
menuju Jakarta. Hati-hati Mior. Semoga selamat sampai tujuan. Gaspol Jakarta. Di belakangnya Mior ada MPM Mutia Putri Mulia. Mutia Putri Mulia, teman-teman. Di belakang Mutia Putri Mulia ada NPM. Naiklah Perusahaan Minang. Memasuki Terminal Kota Lintas Morobungo Jambi. Di sore hari ini, teman-teman, tanggal 17 Agustus 2024. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dua unit bus kren Sumatera Barat, ada MPM Mutia Putri Mulia dan juga ada MPM masih berada di Terminal Kota Lintas Morobungo Jambi. Mutia Putri Mulia keluar meninggalkan Terminal Kota Lintas Morobungo Jambi di sore hari ini, sahabat Bismania, menuju rantau. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Gaspol rantau. Di belakang Mutia Putri Mulia ada Naiklah Perusahaan Minang, juga sepertinya mau keluar meninggalkan Terminal Kota Lintas Morobungo Jambi di sore hari ini, teman-teman. Dari kampung menuju rantau. MPM V35, sahabat Bismania. MPM V35 nih sudah keluar meninggalkan Terminal Kota Lintas Morobungo Jambi menuju rantau pukul 17.35. NPM ada Gumarang Jaya, teman-teman. Gumarang Jaya memasuki Terminal Kota Lintas Morobungo Jambi. Gumarang Jaya, teman-teman. Dua unit Gumarang Jaya memasuki Terminal Kota Lintas Morobungo Jambi di sore hari ini. Dari arah kampung memasuki Terminal Kota Lintas Morobungo Jambi. Nih, dua unit Gumarang Jaya masih berhenti di Terminal Kota Lintas Morobungo Jambi menuju rantau. Ada Duta Lubas tuh, teman-teman. Duta Lubas. Dua Gumarang Jaya masih terparkir di Terminal Kota Lintas Morobungo Jambi. Yang satu ada kuda, yang satu tidak ada kuda. Gumarang Jaya yang pertama 50 keluar meninggalkan Terminal Kota Lintas Morobungo Jambi menuju rantau. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Duta Lubas jurusan Padang Jakarta Bogor keluar meninggalkan Terminal Kota Lintas Morobungo Jambi menuju rantau. Hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati Duta Lubas. Gas Jabodetabek. Semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan. Yes. Masuki Terminal Kota Lintas Morobungo Jambi di sore hari ini di belakang Gumarang Jaya, sahabat Bismania. Sekarang sudah berada di Terminal Kota Lintas Morobungo Jambi. ANS. ANS Luxury, teman-teman. Masih berhenti di Terminal Kota Lintas Morobungo Jambi di sore hari ini dari kampung menuju rantau. NS yang satu ini luar biasa, sungguh gagahnya bus NS yang satu ini, teman-teman, sahabat Bismania. ANS Luxury Class 48 nomor sleeper ada tidak? Semoga selamat sampai tujuan. Kombinasi terbarunya ANS di sore hari ini sudah meninggalkan Terminal Kota Lintas Morobungo Jambi menuju rantau. Hati-hati di jalan. Handoyo nih, teman-teman. Handoyo masih berhenti di Terminal Kota Lintas Morobungo Jambi di sore hari ini menjelang maghrib. Satu unit Handoyo dari arah Jakarta menuju Pekanbaru. Handoyo sudah keluar meninggalkan Terminal Kota Lintas Morobungo Jambi di sore hari ini menuju Pekanbaru.
Handoyo, Gaspol Pekanbaru dari arah Jakarta. Hati-hati di jalan Handoyo. Semoga selamat sampai. Di belakang Sultan Kelas ada Al Hijrah. Di belakang Al Hijrah ada MPM. Memasuki terminal kota lintas Morobungo Jambi di sore hari ini, sahabat Bismania. Ada 3 unit Sultan Kelas sudah keluar meninggalkan terminal kota lintas Morobungo Jambi di sore hari ini. Hati-hati. Aduh. Hati-hati dah. Salam Merdeka. Sultan Kelas, semoga selamat sampai tujuan. Di belakang Sultan Kelas ada Al Hijrah jurusan Padang Jakarta. Keluar. Salam Merdeka. Al Hijrah. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Di belakang Al Hijrah ada Mutiara Putri Mulia. Keluar. Meninggalkan terminal kota lintas Morobungo Jambi di sore hari ini, sahabat Bismania. MPM Mutia Putri Mulia, hati-hati bang, hati-hati. Semoga selamat sampai tujuan. Oke sahabat Bismania, itu bus-bus yang masuk dan keluar ke terminal kota lintas Morobungo Jambi di tanggal 17 Agustus 2024. Salam Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Di belakang MPM ada lagi Mutiara. Kemudian ada Yuanda Prima. Dua unit memasuki terminal kota lintas Morobungo Jambi. Mutia Putri Mulia sudah meninggalkan terminal kota lintas Morobungo Jambi. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Gagah bus Mutia Putri Mulia di malam hari ini. Menjelang maghrib. Ini sahabat Bismania, Yuanda Prima. Warna oranye. Oren. Dari arah kampung. Yuanda Prima. Hati-hati dah. Semangat. Semangat 45 nih. Yuanda Prima. Hati-hati. Semoga sampai tujuan. Yang ketiga. Di sore ini, oke. Hati-hati dah. Hati-hati. Semoga selamat sampai tujuan. Tranek 48. Oke sahabat Bismania dimanapun berada. Sampai di sini di sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.